Semarak Hari Kemerdekaan yang ke-73 sudah mulai terlihat di Kabupaten Sarolangun. Kibaran merah putih tidak hanya terlihat di perkantoran dan rumah warga, namun para pedagang bendera juga sudah menjamur menghiasi kota Sarolangun. Berbagai ukuran dan jenis bendera dijual dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp250.000. Hampir semua pedagang yang berjualan bendera menjelang hari kemerdekaan ini didominasi oleh pedagang dari Pulau Jawa yang sengaja memanfaatkan momen hari kemerdekaan untuk meraup keuntungan. Pedagang mengaku saat ini belum terlalu ramai pembeli yang datang. Biasanya terjadi lonjakan pembeli akan terjadi seminggu hingga H-2 sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang ya. Biasanya ramainya itu dari tanggal 10 ke tanggal 15, 5 hari lah biasanya ramainya. Kalau ada rezeki lah kemudian. Surya Abadi, Jambi TV.